Dalam perkembangan zaman di London, orang ramai berkumpul di luar kedutaan Rusia di metropolitan itu meratapi dan memprotes kematian pemimpin pembangkang Rusia Alexei Navalny. Salah seorang peserta, Elena Denisova, menganggap Navalny sebagai seorang hero di negaranya. Elena juga percaya Presiden Rusia Vladimir Putin akan dihukum atas perbuatannya terhadap kumpulan pengkritik termasuk Navalny. This is the most horrible thing, I think, that Putin, he destroyed the country. And people cannot say the truth, they cannot vote, you cannot do anything in this country. And this is horrible. And about Navalny, yes, he's a hero now, of course. But the point is that I even don't believe that Putin will be punished. You know, it's like what you would do, he can do everything with everybody. And this is horrible. Pihak berkuasa Rusia memaklumkan Navalny, pengkritik lantang dan pencabar Putin, rebah lalu tidak sedarkan diri dan meninggal dunia selepas berjalan di kawasan penjara Arkitik tempatnya sedang menjalani hukuman. Navalny yang merupakan seorang bekas peguam memimpin pasukan pembangkang Rusia dan sangat dikenali di Rusia. Kematian Navalny pada usia 47 tahun menimbulkan persoalan ketika Putin bersedia dengan proses pilihan raya yang akan mengekalkannya di puncak kuasa untuk sehingga 2030.